Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat semua. Pagi-pagi saya ini ada tugas untuk inspeksi Ekstril ya di daerah Bogor nih. Permintaan dari Bapak yang berada di Purwakarta ya. Ini unit ada di Bogor. Lagi pagi-pagi ini mumpung katanya yang pemilik unit bisanya pagi hari, siang kerja. Jadi kita usahain ya pagi-pagi aja. Berangkat ini pemberangkatan dari lokasi titik awal jam 6 ya, jam pagi ya. Bukan sore nih, jam 6 pagi. Nah, orang-orang baru pada berangkat kerja ya. Kita pergi menuju lokasi unit. Kita nanti kita teruskan lagi ya untuk videonya, kita cut dulu. Alhamdulillah nih mobilnya udah ketemu ya. Udah masuk perumahan ini, udah ketemu mobilnya. Kita coba aja kita permisi dulu ke rumahnya ya, apakah ada di lokasi atau tidak orangnya ya. Kita coba ya, bismillah. Mobilnya udah ketemu ya, kita coba cek-cek dulu ya. Mobilnya udah ketemu nih, Ekstril. Ini Ekstril tahun 2014 ya. AC-nya di volume 1 3,8. Dingin banget. Terus sama kilometernya di 15.4073 ya. Manual. Untuk lampu-lampunya aman. Setir ada sedikit ini aja ya. Dangkal licin. Ada sedikit bunyi-bunyi, biasanya bunyi di sebelah ini nih, di pas leher lingkar setir itu ada karet. Bunyi dia. Ini perlu diperbaikin sih, hanya keset aja dia bunyi. Untuk ini aman ya. Penaruh aman, untuk power window aman. Aman semua. Untuk spion juga aman ya. Ini untuk mesinnya aman ya, suaranya masih oke. Belum ada suara kasar, terus sama paking-paking juga masih kering ya. Kering. Masih kering ya. Di bawah jok juga aman ya, cuman ada sedikit oksidasi sedikit aja sih itu. Nah, di pas ini aja. Sedikit aja sih. Jadi secara keseluruhan oke, gak ada masalah. Aman. Untuk bullhead aman ya, bullhead aman. Terus sama support juga aman ya. Support aman kiri kanan. Udah dicek sih gak ada masalah ya. Dan juga untuk titik-titik masih aman ya. Baut-baut belum pernah bukaan, sama titik apron juga masih ori ya. Fender juga ini masih aman ya. Masih aman, titik las masih bawaan, sama silen-silen juga masih ori ya. Ada sedikit berembun di bagian ini aja minusnya. Bekas di repair ini. Lampu depan kiri. Secara keseluruhan sih oke mobil ya. Hanya sedikit baret pemakaian aja sih. Bannya ada pakai ban tahu ya. Oke. Aman. Paling itu aja ya untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya. Alhamdulillah untuk pengecekan Ekstrilnya sudah selesai ya. Ini kita lagi meluncur ke pengecekan berikutnya nih. Aduh, agak sedikit agak silo ya. Ini berpantulan sama matahari soalnya. Nah ya, itu aja ya. Mudah-mudahan kita ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.